Buka mata, ada terang. Buka hati, ada damai. Buka kasih, ada sukacita. Buka semangat, ada harapan. Hai, apa kabar semua sahabat-sahabat YouTube-ku? Kali ini aku mau masak sup jamur enoki ya. Jadi bahan-bahannya ini sudah ada di sini semua. Aku tambahkan dengan tahu, ini namanya tahu air. Jadi tahu airnya seperti ini. Sudah aku potong-potong. Ini ada jamur enoki. Enak ya, aku suka. Ini low carb ya. Selain jamur enoki, aku juga gunakan jamur shiitake. Jadi jamur shiitakenya udah aku rendam dan sudah dipotong seperti ini. Jadi ini bisa di skip, tapi kalau suka jamur ini dimasukkan aja, jadi lebih enak rasanya. Kemudian ada daging ayam yang sudah dipotong, pemotongannya ini bebas ya, mau dibuat disuir-suir juga bisa. Tapi kali ini aku gunakan daging ayam yang dipotong dadu seperti ini. Kemudian ada satu butir atau satu buah tomat merah yang dipotong dadu juga. Ada cabai merah keriting yang udah dipotong iris-iris seperti ini, serong ya, dipotong serong cabenya. Kemudian ada 2 butir telur dan minyak wijen. Kemudian ini ada bawang putih dan bawang merah yang sudah di blender halus. Oke, sekarang aku akan masak. Panaskan air, didihkan airnya dulu ya. Dan masih ingat ya dengan peach gum. Ini ada peach gum. Aku akan masak sup peach gumnya. Supaya supnya ini ada rasanya, jadi masukkan bawang putih dan bawang merah yang udah di blender. Kalau udah mendidih, masukkan daging ayam yang udah dicincang-cincang. Kalau cara masukkannya seperti ini, ayamnya itu akan langsung menggumpal. Tapi nanti bisa dileraikan lagi. Kalau mau disuir-suir juga nggak masalah ya, boleh-boleh aja. Sekalian aja masukin jamur shiitake yang udah dipotong-potong kecil. Ini aroma dari jamur shiitakenya ini akan membantu rasa dari supnya itu akan lebih wangi. Kemudian masukkan irisan atau potongan tomat. Jadi untuk rasa tomat ini bisa memberikan rasa yang manis, manis yang alami ya. Oke, kalau ini kita lanjutkan aja masak sampai dagingnya empuk. Apinya kecil aja supaya airnya ini tidak hilang, tidak banyak berkurang. Masukin peach gumnya. Buat kamu yang suka pedas, ini bisa ditambahkan irisan cabai. Tapi kalau nggak suka pedas, ini di skip aja. Langsung dimasukkan lagi jamur enoki. Jamur enokinya ini akarnya udah dibuang, jadi potongnya panjang-panjang gini aja. Masak sebentar aja.
Karena tahu nggak boleh dimasak terlalu lama, jadi kita garami dulu. Kasih kaldu ayam. Jadi tahunya itu belakangan, karena tahu itu nggak boleh masak lama. Kalau lama, tahunya akan masuk air. Jadi tahunya itu akan gembung. Nggak enak lagi kalau tahu yang udah kemasukan air. Sama seperti bakso ikan. Masukkan telurnya, apinya dikecilkan ya. Gunakan ayakan seperti ini atau saringan seperti ini supaya telurnya itu nggak menggumpal. Supaya aromanya lebih khas lagi, bisa diberikan 1 sendok makan atau 2 sendok makan minyak wijen. Tapi kembali lagi ke selera, kalau nggak suka skip aja nggak masalah. Udah selesai. Seperti inilah sup tahu jamur enoki dan peach gum. Jadi biasanya peach gum itu dimasak minuman yang manis ya. Jadi kali ini peach gum yang mengandung kolagen tinggi yang bagus untuk kulit, aku masak dengan sajian gurih. Jadi di sini rasa peach gumnya ini lebih dominan ke asinnya, ke gurihnya. Jadi sama sekali nggak ada manisnya ya. Semoga video ini boleh bermanfaat buat kamu. Kalau bermanfaat jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lain. Buat kamu yang udah ngedukung aku selama ini, thank you. Terus dukung aku ya, berikan aku semangat untuk terus berbagi. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, pastikan lonceng juga sudah diklik, supaya setiap ada videoku yang terbaru, kamu bakal dapat notifikasinya. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching, see you, bye-bye.